langkah-langkah kerajaan untuk memartabatkan semula penggunaan bahasa kebangsaan, bahasa ibunda kita di Malaysia. Seperti kata pantun Melayu, di atas robohan Kota Melaka kita bangunkan Putrajaya. Di atas kesedaran rakyat semangat satu Malaysia, bahasa ibunda diperjuangkan jua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebenarnya kita meneruskan usaha memartabatkan bahasa Melayu atau bahasa kebangsaan, di mana umpamanya bahasa penghantar utama masih kita kekalkan sebagai bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu, dan kita juga melakukan usaha-usaha seperti menggalakkan banyak lagi buku-buku ditulis dalam bahasa kebangsaan, termasuk juga Institut Terjemahan Negara dia punya ni, untuk menterjemahkan karya-karya agung yang ditulis dalam bahasa lain untuk diterjemahkan dalam bahasa kebangsaan. Dan dasar kerajaan jugalah, masa kita surat-menyurat dan sebagainya dan komunikasi secara resmi, kita memang gunakan bahasa kebangsaan. Saya tidak menganggap bila kita rakyat Malaysia mahir dalam bahasa Inggeris umpamanya, saya tidak menganggap ini sebagai satu zero sum game. Maknanya seorang individu tu, terutama sekali mahasiswa, sepatutnya ada kebolehan bertutur dengan baik sekurang-kurangnya dalam dua bahasa. Kalau kita mahasiswa Melayu umpamanya, orang Melayu, kita patut dalam bahasa Melayu fasih, mahir, dan juga satu lagi bahasa. Dalam konteks dunia sekarang ini, bahasa Inggeris begitu penting. Jadi kalau kita ada dua bahasa, kita akan lebih mudah untuk meniti arus globalisasi umpamanya. Sebab itu saya tak kata kita kalau boleh pandai bertutur dalam bahasa Inggeris, tidak semestinya jati diri kita. Ya, jati diri kita sebagai orang Melayu, orang Malaysia terjejas. Tidak. Malah kalau kita boleh bertutur dalam tiga bahasa pun, alangkah lebih baik. Misalnya kalau kita mahasiswa UIA umpamanya, sepatutnya tiga bahasa. Bahasa ini termasuk bahasa Arab. Fasih dalam bahasa Arab. Itu satu aset bagi kita. Bahasa Al-Quran. Kalau kita ada kebolehan, bahasa Jepun, bahasa Mandarin, dalam dunia globalisasi yang terbuka ni, kita punya minda pun mesti terbuka juga. Tapi jati diri kita, kita kena kekalkan, kita kena pertahankan. Dengan cara seperti ini, maknanya kita boleh bersaing di persada antarabangsa, di samping kita dapat mengekalkan jati diri kita yang mantap.